Selamat datang di Jajah Desa Milangkori. Saat ini kita berada di wilayah paling barat dari Pulau Jawa, Provinsi Banten, salah satu daerah yang memiliki jejak sejarah yang cukup panjang di bumi Nusantara ini. Jadi, Banten ini didirikan oleh Sultan Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, yang merupakan Sultan kedua Kerajaan Cirebon saat itu bersama putranya yang bernama Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1522, Maulana Hasanuddin bersama Sunan Gunung Jati saat itu mulai membangun komplek keraton Surosowan ini sebagai pusat pemerintahan baru di bawah Kesultanan Cirebon. Pembangunan Keraton Surosowan selesai tahun 1526, lengkap dengan Masjid Agung, Alun-Alun, dan Pasar, yang menjadi satu kesatuan utuh sebuah kota raja pada masa tersebut. Baru pada tahun 1552, berdirilah Kesultanan Banten dengan rajanya yang pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, setelah hampir 25 tahun, menjadi daerah kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin wafat, putranya yang bernama Maulana Yusuf diangkat menjadi Sultan yang kedua. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf ini, terjadi penaklukan terhadap Kerajaan Pajajaran pada tahun 1579. Sebagai simbol kemenangan atas Pakuan Pajajaran, diboyonglah batu penobatan Raja Pajajaran yang disebut dengan Palangka Sriman Sriwacana. Batu andesit berukuran 2 meter ini oleh masyarakatnya dikenal dengan istilah Batu Gigilang. Jadi pada awal-awal berdirinya Kesultanan Banten ini, raja yang berkuasa juga memperluas pengaruhnya ke daerah pedalaman Jawa Barat dalam mensiarkan ajaran Islam. Jadi dengan diboyongnya batu gigilang tersebut ke Keraton Surosowan, berakhirlah kekuasaan Kerajaan Pajajaran saat itu. Kesultanan Banten saat itu mempunyai pengaruh yang cukup kuat hingga ke mancanegara. Pelabuhan Banten menjadi pilihan para saudagar-saudagar dari mancanegara hingga mencapai kejayaan pada masa Sultan yang ke-6, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ini memerintah dari tahun 1651 hingga tahun 1683. Pada masa tersebut, keadaan Kesultanan Banten berbanding terbalik dengan Kerajaan Mataram yang saat itu berpusat di Kedaton Pleret, di mana Raja Mataram saat itu Sunan Amangkurat menghadapi banyak pemberontakan. Sultan Ageng Tirtayasa ini bersikap tegas terhadap Belanda yang saat itu masih bernama VOC. Sikap ini ditunjukkan dengan mengadakan perlawanan-perlawanan di sejumlah daerah yang dikuasai VOC. Namun, kedikdayaan Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya runtuh juga. Putra Sultan Ageng Tirtayasa yang saat itu bergelar Pangeran Haji bersengkongkol dengan VOC dan menyerang Sultan Ageng Tirtayasa. Runtuhlah Keraton Surosowan untuk pertama kalinya. Kemenangan Pangeran Haji atas Sultan Ageng Tirtayasa ini harus dibayar dengan mahal. Kesultanan Banten yang pada awalnya berdaulat penuh atas daerahnya, kini harus berada di bawah kaki VOC. Bahkan penobatan Sultan baru harus dilakukan oleh VOC. Runtuhlah kewibawaan Kesultanan Banten saat itu. Setelah Pangeran Haji diangkat menjadi Sultan Banten yang ketujuh oleh VOC, Sultan harus menanggung seluruh biaya perang melawan ayahnya. Demikianlah politik Belanda yang selalu dilakukan terhadap raja-raja di Tanah Jawa. Berbekal perjanjian, Belanda mulai membagi-bagi daerah yang menjadi kekuasaan para raja di Tanah Jawa. Demikianlah pada masa tersebut Belanda sangat berkuasa di Pulau Jawa. Terlebih lagi saat Gubernur Hindia Belanda,
dijabat oleh Herman William Dendels. Kedudukan residen Belanda yang sebelumnya di bawah para raja, saat itu dibalik menjadi minister yang artinya wakil dari Ratu Belanda di Tanah Jawa. Jadi para residen Belanda ini sebelumnya, apabila menghadap raja, dia diharuskan duduk di lantai. Namun setelah Dendels berkuasa, residen Belanda ini bisa duduk di kursi yang sama dengan raja. Bahkan raja juga harus menyambut ketika sang residen datang berkunjung. Namun kegarangan Dendels mendapat perlawanan dari Sultan Muhammad Safiuddin, Sultan Banten yang ke-17. Pada tanggal 22 November 1808, Dendels mengutus Komander Philip Peter Dupuy bersama pasukannya ke Keraton Surosowan. Saat itu Dendels membuat jalan raya pos yang tersohor dari Anyer hingga Panarukan, termasuk membuat sebuah pangkalan angkatan laut Belanda yang berada di ujung kulon. Dendels meminta Sultan Banten mengirimkan rakyatnya untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Komander Peter Dupuy, utusan Dendels tersebut dipancung kepalanya sebagai jawaban rakyat Banten. Hari itu juga, 22 November 1808, Keraton Surosowan dibumi hanguskan oleh Dendels. Keraton ini rata dengan tanah. Sultan Muhammad Safiuddin ditangkap dan dibuang di Ambon. Sedang Patih Mangkubumi dipancung kepalanya dan jasadnya dibuang di laut sebagai balasan. Demikianlah, sejak saat itu habislah istana Kesultanan Banten yang megah, diluluhlantakkan dengan ratusan meriam Belanda. Jejak-jejak kebesaran keraton masih bisa disaksikan hingga saat ini. Keraton yang sangat luas dan juga megah, lenyap dalam sehari. Herman William Dendels adalah seorang jenderal angkatan perang yang ditugaskan Prancis dalam menghadapi Rusia, sehingga perlawanan terhadapnya akan dibalasnya dengan sangat kejam. Masih pantaskah jalan raya Anyer Panarukan disebut dengan Jalan Dendels, sedangkan yang membangun adalah nenek moyang kita? Salam budaya.